Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing with you bagaimana cara saya mempersiapkan udang Malabar. Pertama, saya panaskan minyak dan saya masukkan mustard seed. Kemudian saya tambahkan 2 bawang merah yang sudah saya potong kecil-kecil dan bumbu yang sudah saya blender. Dan saya tambahkan lada hitam dan garam secukupnya. Dan juga saya tambahkan 1 fresh tomat yang saya potong kecil-kecil. Dan juga saya tambahkan 3 sendok makan asam jawa dan juga 1 kaleng tomato. Dan juga saya tambahkan daun kare dan 200 gram santan kelapa. Kemudian kita aduk merata, dimasak dengan api kecil kurang lebih setengah jam. Kita aduk terus guys, jangan sampai gosong. Dan kemudian saya matikan api dan saya masukkan udang yang sudah saya cuci bersih. Kemudian kita aduk pelan dan saya tambahkan sedikit fresh parsley sebagai topping. Dan saya diamkan kurang lebih 10 menit biar udangnya matang guys. Kalau sebenarnya kalau kita masak itu apa, kalau kita keep boiling udangnya pegang keras, makanya saya matikan dulu baru kita masukkan udang. Oke guys, udah ready. Selamat mencoba. Dah.